Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan episode 217 yang tayang malam hari ini, 29 Oktober 2022. Sepertinya kali ini Mala sedang berlatih sepatu roda bersama dengan Ilham. Mereka pun kali ini benar-benar sangat senang bisa bermain sepatu roda bersama-sama. Walaupun nampaknya kali ini Mala belum bisa menguasai area sepatu roda, namun tetap bersemangat karena ada Ilham yang ternyata mengajarinya. Namun tiba-tiba saja semua berubah keadaannya setelah kehadiran Rama di tengah-tengah kebersamaan Mala dan juga Ilham. Dan ternyata kali ini Rama memanfaatkan Mala yang sedang tidak bersama dengan keluarganya untuk diambil kekuatannya. Kali ini pun Rama langsung meluncurkan segala rencana jahatnya untuk mengambil kekuatan Mala. Mala pun merasakan kesakitan dan mencekik dirinya sendiri karena pengaruh ilmu jahat yang dilakukan oleh Rama tersebut. Ilham pun bingung harus bagaimana bisa menolong Mala yang kali ini benar-benar merasakan kesakitan karena ternyata kekuatannya akan diambil oleh Rama. Hingga pada akhirnya, kali ini Ilham memutuskan untuk secepatnya membawa Mala pulang ke rumah karena takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Mala. Namun, apakah kali ini Rama berhasil mengambil kekuatan Mala atau justru gagal? Sementara itu, tiba-tiba saja di tengah-tengah perjalanan, Ilham dan juga Mala bertemu dengan Lian dan juga kakek Bilal serta Kiko dan juga Raja. Nampaknya kali ini Lian benar-benar panik melihat kondisi sang anak yang tak berdaya digendong Ilham tersebut. Namun di kesempatan kali ini, apakah benar-benar Mala kekuatannya sudah diambil oleh Rama atau justru apa yang dilakukan Rama seperti sebelum-sebelumnya yaitu akan gagal? Wah, kira-kira akan seperti apa ya guys nasib Mala kali ini yang ternyata menjadi sasaran dari Rama untuk diambil kekuatannya itu. Namun, apakah di kesempatan kali ini nantinya sedikit demi sedikit keluarga Brick akan tahu siapa sebenarnya dalang dibalik semua itu yang notabene adalah Rama? Namun, yang menjadi anehnya hingga detik ini tak ada satu panggilan pun yang mengarah kepada Rama dan membongkar kejahatan-kejahatan Rama. Kira-kira bagaimanakah nasib Mala kali ini ya guys? Apakah baik-baik saja setelah berusaha diambil kekuatannya oleh Rama, atau justru sebaliknya kali ini benar-benar kekuatan Mala sudah diambil oleh Rama? Makin penasaran dengan episode hari ini ya guys. Saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.